Okay, what's up guys? Welcome to my channel. Okay, kali ini saya akan memberikan cara membentuk otot dada dengan teknik push up. Ini sangat mudah sekali ya. Ada 3 gerakan. Nanti kalian lihat saja videonya. Oke. Kali ini saya akan melakukannya di rumah ya. Ini bisa kalian lakukan di rumah. Di kamar kalian juga bisa. Dan jangan lupa yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya channel saya bisa berkembang terus ya. Simak videonya. Oke, gerakan yang pertama yaitu push up diamond. Caranya seperti ini. Segitiga seperti ini. Kalian lakukan 15 repetisi kali 3 set. Seperti ini ya. Usahakan kontraksi ke otot chestnya, dadanya. Jadi langsung kena di otot bagian dadanya. Satu. Lima. Nah, itu baru satu set ya. Dua set lagi. Kita lanjut sekarang yang kedua set. Gerakannya masih sama, segini. Oke ya, baru 2 set, 1 set lagi. Set yang terakhir masih seperti ini. 1 set lagi. Oke, kawan-kawan, selesai push up yang pertama. Yang kedua yaitu regular push up normal ya. Ini kalian lakukan 3 set juga dengan set yang pertama 20 repetisi kali 3 set. Jadi total 60 repetisi. Bila kalian tidak sanggup 20 repetisi, bisa kalian kurangkan 15 repetisi atau 10 repetisi. Yang penting kalian harus sanggup. Oke, gini. Sama seperti tadi, kontraksi di otot bagian chestnya. Jadi langsung kena di chestnya. Oke. Oke, selesai set yang pertama ya. Istirahat 1 sampai 2 menit per setnya.
Oke, kita lanjut set yang kedua. Sama seperti tadi, 20 repetisi. Oke. Oke, set kedua selesai. Satu set lagi. Oke, set yang terakhir ya. Oke, selesai permainan yang kedua dan permainan satu lagi ya. Dan gerakan yang terakhir yaitu handstand push up, asisten di dinding aja. Ini ya, kalian lakukan yang ini 10 repetisi kali 3 set juga. Ini langsung kena juga di dada bagian atas. Biar mantap ya. Oke, kita coba satu set lagi. Oke, satu permainan 3 set lagi. Oke. Kali ini berat ya. Saya cuma sanggup 7 repetisi karena sudah berat di push up yang tadi. Ini 2 set lagi ya. Jika kalian tidak bisa 10, 8 repetisi atau 5, pokoknya kalian semampu kalian bisa. Oke, jangan paksakan harus bisa 10, jangan. Ini emang langsung kontraksi, langsung kena di otot bagian chestnya. Kita istirahat dulu, kita lanjut set kedua dan ketiga. Oke. Oke, lanjut set yang kedua. Oke, selesai set yang kedua. Satu set lagi, last set ya.
perlu kalian ketahui, handstand push up assistant ini otot bahu kena juga dan otot dada juga. Ini gerakannya tidak mudah seperti yang kalian lihat. Ternyata sulit juga gerakan ini. Oke, satu set lagi kita coba ya. Dada jadi terbentuk ya. Lihat-lihat. Itulah tiga gerakan simple ya untuk membentuk otot dada kalian. Yang pertama tadi diamond push up 20 repetisi kali 3 set, dan gerakan yang kedua regular push up atau push up normal 20 repetisi kali 3 set juga. Dan yang ketiga handstand push up di dinding 3 set juga 10 repetisi ya. Tadi saya tidak sanggup hanya apa kalah berat. Oke, cukup sekian ya. Saya kira video saya kali ini. Dan jangan lupa yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe, like, dan kalian share jika video ini bermanfaat bagi kalian ya. See you next video, guys.